Lampu panitia. Lampu. Pemuda Jemaat Nasaret Kuminting mempersembahkan lakon dengan judul Tarman Sang Perampok dan Muridnya. Selamat menyaksikan.
kita. Paman, masuklah. Pintu tidak dikunci. Bang Tarman yang kasar bergerak untuk menolongnya.
mau menangis dan... Hentikan kamu sekalian! Paman? 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 Minumlah. Pasti semua lagi haus. Apalagi hari ini terasa cukup panas. Terima kasih, Adik Manis. Kau bagaikan malaikat bagi kami. Sebentar. Ibumu
punya seorang putri. Wah, jadi aku punya seorang putri tante. Ibu terlalu sibuk mengurus usaha mereka. Sehingga tak pernah bercerita pada soal itu. Tapi tante dan sepupumu sudah meninggal. Siapa yang menembak?
bebas rumah. Ini apa itu? Siapa? Siapa tahu tembakanku mengenai Tuhan, Bang. Takut, takut. Hei, kau sudah mulai gila seperti sama. Kau akan jadi seperti sama yang merasa dirinya sebuah kasih. Heran, mana mungkin seseorang merasa dirinya sebuah kasih yang cuma
rumah dengan lampu tadi. Ini pertama kali aku melihat perampok besar. Nyanyi yang bos, hatimu kering, tangus, tak ada kebaikan sama sekali bisa. Kau tahu, perampok yang hebat, yang profesional adalah orang yang punya hati nurani. Belajarlah untuk jadi perampok besar, bukan perampok kampungan yang tega mengasap barang-barang yang tak seberapa harganya dari kaum miskin. Lalu apa hubungan semua itu dengan lagu yang bocor atau benar? Lagu yang membuat air mata apa menetes? Lagu adalah sebuah perasaan yang menjadi nada. Lagu menginspirasi surga. Kau tahu surga itu apa? Surga itu tempat indah, tempat di mana kita tak perlu lagi jadi perampok. Sudah lama aku tak dengar kata yang acak diucapkan banyak orang. Pada masa aku anak-anak, itu hanya fiksi untuk anak-anak, Pak. Kalau surga itu ada, kenapa ada perang yang terpaksa? Surga itu hanya sebuah tempat berlindung orang-orang lemah, orang-orang yang tak berdaya, orang-orang yang tak berani mengambil resiko dalam mengupayakan hidupnya. Setidaknya aku mantan mahasiswa drop out gara-gara juga dosen kampret yang selalu minta duit untuk ditukar dengan nilai bagus. Itu sebabnya aku datang padamu, mohon belajar dari perampok. Karena aku ingin jadi perampok yang benar-benar perampok, Bang. Bukan dosen kampret yang merampok mahasiswanya tanpa hati nurani. Tanpa apa kau bilang? Tanpa hati nurani, Bang. Sudah, aku tak mau merampok lagi. Kau tahu kenapa? Karena punya hati. Atau aku punya cinta di dunia seperti itu. Apa yang salah dengan cinta? Perampok juga punya cinta, tapi itu bukan alasan lagi hingga tak berhasil lagi merampok lagi. Sudah puluhan tahun gadis ini tidak bertemu dengan
Selesai.